大家好，大家早安。Hari ini kita akan belajar buku YCT 2, bab 7, halaman 33 dan halaman 34. Kosakata yang kita pelajari hari ini adalah Leng, Re, Beijing, New Yue, Bing Shui, Tian Qi, Zen Me Yang, Bi, 昨天, 觉得, dan 好喝. Leng artinya dingin, Re artinya panas, Beijing artinya kota Beijing, New Yue artinya New York, Bing Shui artinya air es, Tian Qi artinya cuaca, Zen Me Yang artinya bagaimana, di artinya daripada, zuo tian artinya kemarin, jue de artinya rasa atau pikir, dan hao he artinya enak diminum atau nikmat. Kalimat kunci yang kita pelajari pada bab ini yang pertama adalah Beijing tian qi zhen me yang, yang artinya bagaimana cuaca di Beijing. Yang selanjutnya, 今天比昨天热, yang artinya hari ini lebih panas daripada kemarin. Selanjutnya, Cici akan lanjut menjelaskan bagian kewen, yaitu bagian teks. Cici akan membacakan teksnya sebanyak 2 kali, lalu mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Beijing 天气怎么样? Beijing 天气怎么样? Artinya, bagaimana cuaca di Beijing? Nomor 2, 很好, 不冷, 也不热. 纽约呢? 很好, 不冷, 也不热. 纽约呢? Baik, tidak dingin, juga tidak panas. New York bagaimana? Nomor 3, 纽约今天比昨天热. 纽约今天比昨天热. Artinya, New York hari ini lebih panas daripada kemarin. Pertanyaannya, 纽约今天天气怎么样? 纽约今天天气怎么样? Yang artinya, bagaimana cuaca di New York hari ini? Selanjutnya, untuk teks kedua. Untuk bagian ini, Cici akan membacakan per satu kalimat. 我喜欢喝冰水. Papa, mama, 喜欢喝热水. 我喜欢喝冰水. Papa, mama, 喜欢喝热水. Saya suka minum air es. Ayah ibu suka minum air panas. 我觉得冰水比热水好喝. Papa, mama, 觉得热水比冰水好喝. 我觉得冰水比热水 好喝. Papa, mama, 觉得热水比冰水好喝. Menurut saya, air es lebih nikmat daripada air panas. Menurut ayah ibu, air panas lebih nikmat daripada air es. 他们不热吗? 他们不热吗? Apakah mereka tidak kepanasan? Pertanyaannya, papa,
觉得热水和冰水哪个好喝？爸爸觉得热水和冰水哪个好喝？ Menurut ayah, air panas atau air es yang lebih nikmat? Untuk hari ini cukup mencatat arti bahasa Indonesianya saja. Tidak usah dikumpul ke Cici ya. Cukup pelajaran kita hari ini sampai sini. Kalau kalian masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada Cici lewat WA ya. Oh ya, kalau kalian ingin mendalami bahasa Mandarin lebih dalam lagi, kalian bisa ikut les di Hanyuan loh. Karena pandemi belum berakhir, Hanyuan tetap buka kelas online, jadi kalian bisa belajar aman dan nyaman di rumah. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungi nomor ini. Kalian juga bisa follow IG, Facebook, atau subscribe YouTube channel Hanyuan untuk mendapatkan info kegiatan terbaru di Hanyuan. Atau kalian juga bisa cek website Hanyuan di www.hanyuankursusmandarin.com. 谢谢大家,大家再见!